orang kita ni sangat hebat buat konsep pelik-pelik. Kata vaksin ni ada babi dan tak halal. Walaupun para mufti Malaysia dah bagi jaminan penerangan yang vaksin tu halal, tapi masih ada orang tak nak dengar. Kemudian kata ini semua konspirasi. Macam-macamlah orang kita ini. Tak tahulah chip apa yang ada dalam vaksin itu. Microchip, RFID chip, chocolate chip ataupun chip smore. Dikatakan chip itu untuk track ke mana kita pergi. Kenapa orang kita terlalu perasan? Tiada siapa nak menjejak kehidupan anda yang membosankan. Kalau betul mereka nak jejak manusia, guna telefon saja sudah mencukupi. Tak perlu susah-susah masukkan chip dalam badan. Pembekuan darah boleh berlaku pada vaksin AstraZeneca, namun peratusannya adalah 0.00004% daripada 20 juta vaksin. Jadi kemungkinan ianya terjadi sangat-sangat-sangat-sangat-sangat rendah. Namun manusia terpilih ini lebih takut vaksin disebabkan kemungkinan yang terlalu rendah ini. Merokok kamu tidak takut pula kena blood clot? Untuk mencapai herd immunity, tak memerlukan semua orang dapat vaksin. Kalau di Malaysia, kita cuma target sebanyak 80%. Jadi ada orang kita yang nak biar orang lain ambil dulu. Kenapa tunggu orang lain? Kenapa bukan diri sendiri yang nak ambil? Ambillah vaksin bila peluang tu sampai. Kau nak hidup macam biasa ke tak nak? Tak dinafikan, masih ada mereka yang buta IT, terutamanya dari kalangan warga emas. Jadi kita yang celik IT ni, kenalah tolong mereka. Kepada anak-anak, kalau tahu mak ayah buta IT, tolonglah uruskan mereka punya proses vaksin. Masa inilah anda nak balas balik jasa mereka. Jadilah anak yang berguna. Benda pertama paling tak boleh percaya dalam dunia adalah forward message WhatsApp. Tapi itulah yang orang kita selalu buat, percaya bulat-bulat apa yang dihantar melalui WhatsApp. Wap cengkih boleh rawat COVID-19 lah, voice mate lah. Ada satu orang muda, bini dia kerja misi. Dekat hospital, bini dia cerita sendiri, dia kata, kesan daripada vaksin yang daripada cucu pada rakyat ni, misi ni mati ni, sampai 3-40 orang lah misi perempuan mati. Nak maklumat sahih, buka laman web KKM, bukan WhatsApp group kejiranan anda. Kalau kawan korang bagi tahu jangan ambil vaksin, nasihat saya adalah, jangan kawan dengan dia. Bukan semua benda yang kawan korang cakap tu betul, tapi kalau korang sayangkan kawan korang, bagi tahulah maklumat sahih tentang vaksin dan nasihatkan dia orang untuk fikir logik sikit. Benda viral tak semestinya benar atau sahih. Kalau korang nampak video anti-vaksin tu viral, banyak views, banyak share tak bermaksud isi dalam tu sahih. Banyak views pun sebab nak tengok apa orang merepek dalam video tu. Buat fact check dulu bila dapat maklumat. Tak dinafikan yang takut jarum juga punca orang takut nak ambil vaksin. Tapi mana lagi berbaloi? Takut jarum satu saat atau mati sebab COVID-19. Jarum tu masuk dalam badan, tak sampai 5 saat pun. Fikir masak-masak. Jangan sebab takut dekat jarum, nyawa orang sekeliling jadi korban. Ya benar, anda patuh SOP, duduk rumah, mengamalkan kuarantin kendiri. Tapi sampai bila? Takkan nak macam ni selama-lamanya. SOP itu dibuat untuk kurangkan kes dan sementara tunggu orang dah ambil vaksin. Patuh SOP saja tak cukup nak kembali hidup seperti biasa. Orang lain nak juga keluar pergi nilai Selangor beli karpet tanpa scan My Sejahtera. Jadi apa lagi sebab orang tak nak ambil vaksin yang kami belum listkan? Komen di bawah.